Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview masker KN95 ya. Jadi KN95 ini mas kalau KN95 itu artinya masker 3D itu buatan China ya. Dia bisa filtration efficiency itu selama 95%. Dan harganya dari masker ini sangat murah, sekitar Rp1.500. Rp1.500 Anda sudah mendapatkan masker KN95 ya. Jadi maskernya seperti ini, dia KN95 ini. Harganya okay, murah banget ya. Okay, nanti kita akan lihat dia apakah masker ini murah ini worth it nggak untuk dipakai ya. Okay, kita akan buka. Jadi satu box ini harganya Rp15.000, isinya 10 buah ya. Ini bagian belakangnya. Ya. Jadi tulisannya hanya KN95 Medio Care 10 piece. Ya, harganya murah banget. Packagingnya seperti ini, satu boxnya KN95 udah dapat box 15 ribu. Ya, jadi ini maskernya non medical ya. Jadi protective mask. Oke, kita akan lihat. Desainnya juga halus banget ya. Desainnya halus. Di sini ada tulisannya KN95. Di bagian atasnya ini dia ada kawatnya ya. Ada kawatnya bagian atasnya, dan di sebelah kanannya juga ada tulisannya KN95 ya. Ini ada ear loop-nya. Ini harganya murah banget sih, Rp1.500. Bayangin aja. Anda sudah bisa mendapatkan masker ini. Biasanya masker medical itu sekitar Rp1.000 ya. Mungkin Rp350 sampai Rp1.500 masker medis. Sekarang tapi ini murah banget nih. Rp15.000. Satu piece 10 piece. Satu piece itu Rp1.500, bayangin aja nih. Gila. Murah banget ya. Sekarang kita lihat dari fungsinya dia. Dari fungsinya juga oke ya. Pernafasannya juga enak di sini. Kita bisa lihat ya di sini. Tarikannya juga bagus. Cuma ini enak ya, comfort banget, enggak menyakitkan kita. Jadi ditekan di sini. Ini udah enak sekali nih, udah nyatu dia. Ya. Rp1.500 Anda sudah mendapatkan masker KN95. Tuh. Ya. Dari segi fungsi, okay, enak banget dipakainya. Nafasnya juga enak, nafasnya. Ya. Ear loop-nya juga enak. Enggak terlalu kencang, enggak terlalu longgar, jadi dia pas banget dia nariknya ya. Jadi masker ini untuk orang dewasa ya. Dari segi fungsi bagus nih ya. Di sini dia ada pori-pori nih. Ada buat sirkulasi udara. Cuma kelihatannya bolong ya, jadi sini, tapi sini ada filternya dia. Jadi dia nggak tembus. Ya. Kuat banget juga ya. Jadi masker 3D. Masker 3 dimensi dari KN95. Harganya super murah, Rp1.500. Anda sudah mendapatkan satu buah masker KN95 ya. Jadi KN95 artinya itu dia bisa menyaring partikel-partikel debu PM2,5 itu sebesar 95%. Jadi KN, kalau KN itu buatan China ya. Kalau 3M itu buatan Amerika. Jadi ini KN ini buatan China. Dia tipenya KN95 ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai masker KN95. Semoga informasi bermanfaat dan berguna untuk Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke, sampai ketemu lagi channel kami selanjutnya. See you on the top.